Assalamualaikum semua. Yes, bersama aku lagi Izwan Nawaza. Alright, sebelum tu kita bagi intro dulu guys. Intro. Alright, intro dah lepas. Jom aku tutup enjin dulu lah. Alright. So, selamat petang. Kau petang ah, tengah hari ah. Jerebu memang still ada lagi dia buat tau. Oh man, jerebu. Aduh, bilalah nak elok jerebu. Right. Untuk video kali ni aku nak pergi servis motor. And then aku nak pergi satu kedai ni, dia baru buka tau. Berdekatan dengan aku punya rumah. So, aku rasa macam nak pergi tengok lah kedai tu macam mana kan. Sebab review aku tengok dekat Instagram kata kata kedai tu macam okay. So nama kedai tu apa nama dia? KM Bikers. Ha, KM Bikers. Ataupun nama panjang dia Kekalkan Momentum Bikers. Wow. So kedai tu ada dekat berdekatan dengan DIY antara Gapi, dia dekat dengan area-area serendah ha. Dekat dengan Batang Kali juga. So dia tengah-tengah. So let's go, jom kita pergi. Alright, so aku dah sampai. Senang dekat je pun dengan rumah aku. So, sebelah sana DIY. Sebelah ni DIY and then dia ada dari kedai. So, kedai dia dekat sini. And then dekat atas tu ada tulis KM Bikers Serendah. Kekalkan Momentum Bikers. Alright. So, kedai ni baru lagi buka. Jom, kita tengok kat dalam. Alright, motor aku kat sini. Then ada lagi motor-motor yang lain. Damn, Mezos pun ada. Nampak? So, kalau nampak kat sini ada sebiji SYM, VFDI. Tak pasti buat apa. Rasa macam turun. Turun fork. Bang, 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 turun fork eh? Tukar bearing cone. Oh, tukar bearing cone. Sorry, ingatkan turun fork tadi. Ha? Sekali eh? Sekali turun fork sekali lah. Oh, kat sini pun ada RS. Ada 3 biji RS eh. Rasa yang kuning tu owner punya kot. Ha? Kuning owner punya ke? Okay, untuk pengetahuan korang kan, Foreman dekat bengkel ni, dia specialist kepada motor RS tau. Dikatakan banyak motor RS dah pernah buat dekat dia. So, aku tengok kat dalam pun ada 3 biji RS kan. So, aku jalan wide. So, sebelum ni, Foreman ni dia cakap dia buat kat rumah je. So, mungkin ada yang pernah kenal Foreman ni sebelum ni. So, dia sekarang ni dia dah dapat buka kedai sendiri. So, aku pun datang untuk melawat kan. So, kejap lagi aku nak tukar minyak hitam untuk motor aku. So, sekarang ni Foreman tu tengah set up motor BF3i. Dia tengah turun fork dengan tukar bearing cone sekali. So, kejap lagi aku buat motor aku, okay? Okay.
serius motor aku kotor. Nampak tau, kotor hitam-hitam kan. So aku servis dulu baru cuci lah. Sebab kalau cuci dulu baru servis, rugi lah. Dah cuci and then bila servis hitam-hitam balik kan. So better aku, motor aku kotor, aku servis je dulu. Then kejap lagi baru aku basuh. Nampak hitam-hitam kan. Oh man. So nanti masuk minyak hitam, aku pakai minyak hitam ni Sprinta F700 1550. Serius lah, aku baru tahu ada exhaust rupanya kat sini. So kalau kau tengok sini kan, Super Y15 32mm Moto 1. So ini untuk RS, dan ni pun RS juga, RS 32mm. So macam best je kan. So Pomen pun dah racun aku, dia suruh aku ambil exhaust. Korang nak tahu tak? Brother ni kan duk racun aku pasang benda ni tau, F-Tune Racing Suspension. So ni memang khas untuk Y15. Okay, kita buka tengok sekejap kan. Biar satu je lah. Ya. Haa ni. So ni spring untuk Y15. Korang tahu kan Y15 dia punya absorber depan dia punya ketak-ketak-ketak kan. So solution ni kena tukar benda ni eh. So brother ni dah racun aku tau. So Tunggu. Nanti aku akan tukar. So kita simpan dulu. So hari ni servis je dulu. So nanti baru kita akan tukar benda dia lah. Alright. Right, so sekarang ni motor dah servis. So alang-alang kita tampal stiker sekali. Jap. Jap menarik je, kita tampal sini eh. Kita tampal sini. Okay, jom. Alright, kat sini eh. 1, 2, 3. Eh, alamak sengit lah. Boleh lah. Okay bang, nama apa bang? Nama apa? Ha? Namanya Joan. Joan lah? Joan mana, yeah. Joan mana? Terima kasih. Brother ni specialist RS eh. So, kepada sesiapa yang tengok video aku pakai RS, kau boleh try datang sini. Dia memang specialist RS lah. Motor dia pun main track bro. Tu. Nampak? So ya, yeah, terima kasih sekali lagi. Baik, jumpa lagi. Alright. So, alhamdulillah. Motor pun dah siap servis. Terima kasih kepada KM Bikers sebab sudi servis motor Y15 aku. So, terima kasih juga kepada Pomen, kepada KM Bikers. So, dia specialist kepada RS. So, kalau sesiapa pakai RS, kau boleh datang kedai dia. Right. Hari hujan lah. Aku baru nak basuh motor sebenarnya, tapi air dah hujan. Tak apa lah, next time aku basuh motor. Biar dulu. Kalau basuh pun nanti hujan kotor balik kan. Right. Terima kasih kerana menonton video aku. Kalau korang suka video aku, boleh buat thumbs up macam ni. Aku cuba dapatkan 200 like untuk video ni guys. Right, macam biasa, jangan lupa like, share, komen, subscribe dan sebagainya. Jumpa korang dekat next video guys. Bye. Assalamualaikum. Bye.